Okay, so hari ni kita belajar berkenaan tentang Fibonacci trading. Okay, so Fibonacci ni dia lebih kurang macam support and resistance. Alright, so lebih kurang sama je. Cuma support resistance tu bila kamu plot, kamu tak perlu buang selepas jika market dah bergerak jauh. Tapi untuk Fibonacci, kamu kena sentiasa reapply atau buat lagi sekali Fibonacci tersebut sebab dia ikut kepada retracement yang paling terbaru. So itu kelemahan dia lah. Okay, so dia menengokkan Fibo ni, dia digunakan untuk mencari retracement ataupun pullback, dan dia akan tolong kamu beritahu berapa jauh trending market tu akan berlaku selepas itu. Okay, so untuk tarik tak payahlah, senang saya tunjuk je tadi. Okay, tak ada apa. Okay, so kamu kena tahu kat mana nak cari swing high dengan swing low je. Tu saja. So setiap kali tengok chart, okay, mana-mana chart time frame tak ada masalah. Okay, tapi lagi besar time frame tu lagi bagus lah. Kalau let's say time frame kecil, kamu nak letak Fibonacci ni boleh. Cuma masalahnya bila dia dah break, kamu kena buat baru. So agak leceh sedikit. Sebab dia akan berdasar kepada trend yang terbaru. So itu dia punya kelemahan dia lah. So kalau let's say kamu tarik di time frame yang lebih besar, trend tu lambat nak pecah lah. So jauh lagi. So tak perlu sentiasa nak adjust Fibonacci tersebut. Okay. So sekejap saya tunjukkan. So Fibonacci ni, okay, kalau kamu ada currency yang kamu nak saya buat, kamu boleh beritahu lah. Nanti saya cuba explainkan kat chat tersebut. Okay, untuk sekarang saya guna Australian dollar dahulu. Okay, so kalau contoh ni, kamu nak plot Fibonacci, kamu pilih dulu time frame yang kamu rasa nampak cantik. Okay, sebab dia akan base pada apa yang kamu nampak. Kamu salah nampak, dia tak jadi Fibonacci tu. Okay, kat gold lah. Okay, next. Yang kejap yang second one saya tunjuk kat gold. Okay, so let's say kamu cari. Contoh let's say saya ambil kat Australian dollar ni, saya tengok. Let's say saya tengok kat H1. Okay. Step yang pertama ialah kamu kena tahu market tu tengah trending atau tengah sideways. Okay, so kalau contoh macam ini, ini trending. Okay, kalau macam ini sideways lah. Market tu naik turun di kawasan yang sama sahaja. Okay, so kalau nak market sideways, kita guna support resistance. Okay, macam tu. Okay, so kita tak perlu gunakan Fibonacci. Tapi kalau let's say market tengah trending, naik turun, baru kita guna Fibonacci. So kamu kena detect dahulu market, current market tengah buat apa. So kalau contoh let's say Australia H1, market tengah menaik. Okay, market tengah uptrend. Okay, dari bawah sini dia naik, retrace, naik, retrace, naik, retrace. Okay, so kita dah nampak, kita tahu market tengah menaik. So kalau kita tukar H1 pun, kita nampak the whole market tu tengah menaik. So nampak lagi cantik. Dekat H4 ni lagi cantik nak tarik Fibonacci tersebut lah. Okay, so bila let's say saya nak tarik dekat H4. Alright, so kita tengok ada retracement, ada trending, ada trend, ada retracement. Okay, ada trend dan ada retracement. Simple. So selepas retracement dia akan sambung naik. So kita nak cari berapa rendah retracement tu boleh pergi. Okay, so cari point untuk entry. So kita akan cari shadow yang paling rendah dan shadow yang paling tinggi. Okay, jadi saya zoom sikit. Okay, so kamu tarik. Bila tarik Fibo tu, kalau market dia tengah menaik, okay, if market is going up, Fibo kamu pun, kamu tarik dari bawah ke atas. Okay, ingat kalau market tu menaik, tarik Fibo tu dari bawah ke atas. Macam mana kamu nak tahu kamu buat tu betul atau tidak?
nombor 0 akan berada di atas, nombor 100 akan berada di bawah. Okay, itu cara kamu nak detect betul atau salah. Kalau kamu salah tarik, saya tunjuk cara tarik. Kalau salah tarik, dia akan terbalik. Okay, 100 ke atas, 0 ke bawah. Dia terbalik. Alright. So, sekarang kita tarik betul-betul. Okay, so, market bergerak naik ke atas. Sekarang ni dia retrace ke bawah. Okay, so, lagi dia turun, lagi kamu biar je. Sampai dia dah tak boleh nak turun lagi, bila dia dah start nak naik tu, kamu check. Ada dia berada di level FIBO ke tidak? Okay, so let's say contoh yang ini, dia cantik ngam-ngam dekat level 76.4. Simple je. Nah, let's say ngam-ngam kat situ. Okay. So, bila dia dah start menaik, okay, bila dia start menaik ni, kamu boleh buat beberapa perkara. Perkara yang paling simple, kamu letak buy stop dekat level atas dia. Buy stop. Okay. So, apa tu? Pending order. So, bila market tu naik, dia akan tembus dan terus profit. Okay, letak kepada level yang seterusnya. Jangan letak level yang paling rendah ni, sebab jarang dia akan berpatah balik. Tapi kamu dah tahu kat mana level yang seterusnya. So that one is the next best thing lah. Okay, so the entry, kamu akan letak buy stop dekat sini. Okay, atau jika kamu suka entry secara manual, kamu highlight kawasan tu, kamu dah tahu dia akan tidak rendah lagi dari sini. Kamu highlight, kamu pergi ke time frame yang lebih kecil. Cari candlestick reversal pattern. Okay. So, macam ni kat tadi ke H4. So, kita cari ke H1. Okay. So, macam ni dia dapat lah. Dekat sini kita boleh entry bullish engulfing. Dekat H1 kita dah boleh entry kat situ. So, kalau let's say kamu pergi time frame yang lebih kecil, mungkin lagi awal entry kamu lah. Okay. So, dia depends. Kalau kamu adventurous, kamu akan entry awal. Tapi kalau nak play safe, nak selamat, kamu letak buy stop. Lagi senang. Sebab kamu boleh biarkan sahaja. Okay, bila letak buy stop, dia langgar, tu biar. Terus. Sebab kamu dah terus profit. Tak ada masalah. Okay. So, selepas dah ada entry, kamu akan nak mencari take profit. Sebab Fibonacci ini dia untuk entry retracement. So, dia movement yang agak jauh sedikit. Okay, bermaksud dekat sini, kita nak tahu berapa tinggi yang dia boleh pergi. Okay, target kita paling rendah adalah sampai kat sini. Sebab high yang sebelumnya. So, kita nak tahu boleh cecah atau tidak. Dan itu pun adalah level yang zero. Macam saya explain tadilah. Jika dia tidak break atas level ni, dia akan turun balik. So, kamu tak boleh hold lama-lama posisi tersebut. Right, sekarang ni kita dah tahu berapa jauh lebih tinggi kan? So, dari sini kita first buang dulu Fibo yang tadi. Okay. Kita dah tahu kita ada entry kat sini ni kan? Okay. Ambil extension punya. Expansion. Okay, tarik sama macam tadi. Cuma kita akan tambah kat situ pula. Kita adjust di point ketiga tu, kita adjust ke entry point kita. Kat mana kita nak enter. So, dia akan tunjuk tiga garis set. Garis set tu adalah kita punya take profit 1, 2 and 3. Okay, so sekarang ni dia hampir tengah cecah take profit 1. So, jika dia dapat tembus ke atas, kamu hold lagi. Itu je, simple. Okay, sebab dia bagi tahu kat mana minimum take profit kita akan berada. So, macam sekarang ni dah cecah. Hampir cecah kawasan minimum tersebut lah. So, jika dia tidak melepasi kawasan tu, maka kamu boleh tutup awal dekat sini. Cukup. Kalau let's say dia break, dan kamu just tunggu level yang seterusnya. Simple. Bila break lagi, okay, tunggu lagi ke atas. Sebab ini maksimum dia. Based pada Fibo punya ratio.
Okay, alright, so tadi tu ada request untuk Kak Gold punya. Okay, kamu boleh kita tengok Gold tengah buat apa. Gold tengah buat apa ni? Gold sebenarnya more kepada sideways. Masih lagi sideways. Tak ada lagi trend sebab kat sini dia dah rosak. Okay, bukan rosak maknanya dia lower high. So kalau lower high dia sepatutnya low lower low juga. Maksudnya ada trend, tetapi kat sini masalahnya gold dia macam ni. Dia bentuk segitiga. So yang ini dia tidak menjadi trend. Tak boleh. Dia more kepada expand dia apa nama dia? Compression. Okay, this is more towards compression. Dia compress, dia mengecil. Okay, so sebab atas dia tinggi, makin merendah. Dia punya rendah. Okay. Dia punya rendah makin meninggi. So, dia tidak sepatutnya berlaku macam tu. Kalau kita nak tinggi dia menurun, rendah pun menurun juga. So yang ni dia tak boleh, tak jadilah. Right? So yang ini tak boleh guna Fibonacci lagi. Sebab dia tidak berada di dalam keadaan yang sesuai. Kalau kamu tukar kepada time frame yang lebih kecil, mungkin boleh nampak. Okay, kalau kat sini uptrend ni mungkin boleh gunalah. Ni tengah menaik ni kan. Okay, uptrend ni mungkin kamu boleh guna. Cuma dia agak curam sedikit lah. Okay, tapi tak apa, kita cuba. Okay, so tarik dari yang paling rendah dan kepada paling tinggi. Kepada tinggi. Okay, bawah ke atas. Okay, so dia berhenti hanya pada level 38 sahaja. So kamu tarik, apa tu? Dah tahu kat situ. Terus buang, kamu dah target. Okay, tarik expansion pula. So expansion dah siap. Kita tengah tunggu dia cecah take profit satu kat situ. So macam hari ni dia tidak melepasi, tak secah pun. Naik tu tak sampai, dia turun balik kat sini. So ada chance mungkin kekuatan tu tak begitu kuat lagi lah. So untuk swing buy ni tak ada lagi kat gold. Dia masih lagi sideways. Okay. Alright. Ada apa-apa lagi soalan? Fibonacci ni dia more kepada praktis. Kalau lagi banyak kamu praktis, lagi senang kamu nampak mana currency yang boleh guna, mana yang tak boleh guna pada masa tertentu. Okay, dan dia menjadi senang untuk kamu cari entry point. Okay, ada soalan tak? Ada soalan? If keep rising, do we get the highest point? Okay, jangan ambil the highest point. Ambil point yang paling latest. Dia tak akan, if keep rising, biar je naik. Sebab kita nak tunggu dia retrace. Contoh yang inilah, dia naik kan. Okay, naik. Naik, sini kita nak lukis, dia makin naik lagi. Macam mana kita nak tahu dia dah, macam mana kita nak tahu dah boleh nak ambil? Selepas dia dah start menurun. Selagi dia tak turun, jangan ambil. Okay, selagi bila dia dah start turun tu, okay, barulah kita plot Fibonya. Sebab kita nak tunggu dia turun. So, selagi dia naik, biar je. Tak ada masalah. Sebab kita pun nak tunggu dia turun. Kita punya syarat is kena tunggu dia turun dahulu.
baru kita boleh tahu, oh, okey, ni dah paling tinggi dah, tak ada nak naik lagi dah. Dan kita plot cepat-cepat sebab kita nak tahu berapa rendah yang dia boleh turun. So kalau contoh macam euro ni, okey, kita nampak dia turun sampai level 60 dan dia sambung naik balik. So kita letak expansion, kita dah tahu kat mana kita dah boleh entry point. Okay, so first take profit kat situ, then this is the second, third kat atas tu. So sekarang kita nak tunggu dia break first take profit. Jika dia break, then dia akan continue on, break lah, continue on lagi. Okay, Fibonacci ni dia more kepada long term. Okay, paling pendek is seminggu lah, paling pendek seminggu. Okay, paling pendek seminggu, then sebulan, terus 6 months, 12 months, depending pada time frame dan kepada kesabaran kamu. Okay, sebab dia bukan untuk short term trading, dia more kepada swing. Okay, dari itu Australia saya dah tunjuk, Euro dah tunjuk. Setiap kali kita guna Fibo retracement, kita akan didik balik lah, ya, sebab kita nak tengok expansion saja. Okay, retracement untuk mencari entry. Okay, macam tadi saya buat ni, saya buat dua warna, kuning dengan merah. So retracement kuning, expansion merah. So kuning tu untuk mencari entry point, sebab kita nak tunggu berapa rendah dia boleh turun. Kita tak tahu lagi berapa rendah dia boleh turun. Okay, so bila dia dah berhenti turun tu, kita tengok adakah sesuai dengan Fibo level kita. Kalau ngam-ngam kat Fibo level cantik, kita entry. Sebab retracement tu nak retracement level ni, level-level ni untuk jadi kita nak tahu kat mana yang sesuai untuk entry. So bila dia berhenti kat level Fibo, kita masuk. So bila dah masuk tu, dah boleh buang. So sekarang ni kita nak tahu bila dah entry, kita nak tahu take profit kita pula. Okay, so dia step by step. Gangguan dari news. Swing tak ada effect dari news. Kena ingat swing tak ada effect dari news. News dengan dia effect 1 jam, 2 jam saja. Alright, Fibonacci dia bergerak seminggu, 2 minggu. Macam tadi saya cakap lah. Okay, minimum tu seminggu. Takkan tarik Fibonacci untuk satu hari saja. Okay, so it is, dia benarnya movement trending. Kena ingat Fibonacci ni untuk trending market sahaja. Okay, bukan untuk scalping. Right, so paling-paling pun, paling murah, paling rendah kita nak buat ialah seminggu sekurang-kurangnya. Okay, contoh kat Euro ni pun, nampak? Okay, saya tunjuklah. Okay, so Euro ni punya setup 2 hari. Nak setup, nak cari dia naik paling maksimum je dah 2 hari. Okay, nak entry point hari yang ketiga. Dah cukup dalam beberapa hari dah, 5 hari masih belum take profit lagi. Profit kamu running profit selama 3 hari running profit. Dekat dalam 90 pip. Okay. Fibo dia takkan effect dari fundamental. Sebab fundamental sekejap saja effect dia. Okay. Ada lagi. Fibonacci ni slide dia tak ada function pun. Sebab kita more kepada explanation dekat apa yang berlaku dekat chat. Okay, dia tak ada apa-apa sangat pun. Tak ada apa yang special. Apa yang saya cakap tadi tu semua dia dah siapkan. Saya siapkan terus. Okay, walaupun slide dia banyak, banyak gambar sahaja. Okay. So, Fibo, dia ikut apa yang kamu tengah trade lah. Okay, kalau market tu tengah trending, cantik. Kalau market sideways, tak boleh guna. Sebab dia kena lagi tinggi atau market lagi. Makin rendah, makin tinggi. Okay. Tanya lagi. Ada apa lagi nak tanya?
Cara terbaik nak tentukan trending. Tengok chat je. Jangan ambil chat yang kecil, ambil chat yang besar. Chat besar maksudnya ambil time frame yang besar lah. Jangan ambil time frame kecil. Time frame kecil tak ada trend. Okay. Ikut logik, kalau kamu punya account kecil, tak boleh trade trending lah. Account besar sikit barulah boleh. Ha. Okay. Okay, tengok paling simple tengok H1, H4. 30 tak ada sangat lah. 30 minutes tak nampak sangat. So, kita akan tengok H1 dengan H4. Okay. So, kalau macam H4, tengok contoh yang GBP yang ini. So, kalau H4 yang ini, trend dia jauh sikit lah sini. And dari trace. Ha, so, nak entry, tak cantik lah sebab market baru nak start entry point. Okay, market baru nak start entry kat 61 level. So kita dah nampak kita dah boleh buy, swing buy untuk GU. GU kita dah boleh swing buy. Yang ni trend, retrace trend, ni retracement dia. So dia tengah start menaik. So this is just nice lah. Siapa yang baru rasa nak masuk entry, swing, ni boleh untuk GU. Okay, tapi bila kamu swing position, stop loss kamu tak boleh lah terlalu dekat. Okay, perjalanan jauh, isi minyak banyak-banyak. Okay, isi minyak sikit-sikit. Okay, so that's why saya cakap account kecil untuk swing tak boleh langsung lah, tak jadi. Okay, account kena besar sedikit. Nampak? Okay, so contoh let's say kamu entry dekat harga yang paling latest sekarang ni. Okay, account kamu, position kamu kena boleh tampung float sekurang-kurangnya 140 pip. 140 pip. Okay, kalau 140 pip 0.01 singgit 40 sen. Okay, 0.1 RM11.50. Okay, $1.150. So kalau boleh tahan, baru entry lot yang sesuai. Alright, ada lagi soalan? So Australia tadi dah tahu jawapan. Euro tadi dah tahu jawapan. GBP tadi pun dah tahu jawapan. Lagi nak tahu? Penggunaan Fibo bersama dengan RSI. Okay, so kalau kamu nak gabungkan Fibo dengan RSI, RSI tu untuk mencari entry point dia lah. Tu je, tak ada apa sangat pun RSI. Sebab sebenarnya tak boleh gabung dengan RSI. Sebab RSI sebenarnya dia lebih kepada oscillators. Dia bukan trend. So tak cantik sebenarnya. Cuma kamu boleh gunakan untuk mencari entry point. So, contoh saya ambil GU tadilah. Sebab kita dah tahu kita dah boleh buy kat sini kan. Okay, so kalau kamu cross-reference dengan RSI, dia pun tengah naik balik ke atas. Dia pun tengah bagi tahu boleh entry. Dan dia masih belum break level Fibo ni. Sorry, level 50 ni dia masih belum break. Bermaksud market masih jauh lagi perjalanan dia lah. Tetapi jika dia tak break dan dia turun, satu cerita lain lah. Okay, dia akan dah jadi downtrend balik. So itu kelemahan dia lah. Kalau dia dapat break, okay, kamu entry awal sebab kamu nak tunggu dia break. Tapi risiko dia ialah dia boleh turun balik. So alternatifnya ialah kamu tunggu dia dah break baru kamu entry. Kelemahan dia pula ialah sebab bila dah tunggu dia dah break kat sini, yang dekat market harga dah tinggi baru kamu nak entry. So kamu rugi kat situ lah. So terpulang kamu nak entry awal dengan ada chance risiko reversal, atau kamu nak entry lambat dengan lebih keselamatan. So depend.
kamu ni trader yang jenis macam mana? Agresif atau konservatif? Tak semestinya, tak ada kena-mengena pun. Dia jadi turun dekat RSI sebab news kecil. Tak ada kena-mengena pun dengan news. Indikator tak ikut news, indikator ikut chart. Chart naik, indikator naik. Chart turun, indikator pun turun lah. Semua sekarang ni, okay, kalau saya cuba zoom in. Lagi bagi nampak. Okay, nampak? Saya zoom in lagi. Nampak? Dia tak boleh lepas. Sebab apa dia tak boleh lepas? Sebab candle pun tengah merah. Candle cakap tak naik, tak nak naik dahulu. Turun, mungkin turun sedikit. Okay? Kalau kita pergi time frame yang lebih kecil, nampak? Dia dah start turun sikit. Lagi kecil lagi, turun sikit. Okay, tapi, nampak? Dia cuba nak, dah cuba recover balik. So dia turun sikit je. Bukan bermaksud dia akan ada reversal ke bawah. Dia just turun sikit, retrace sebelum sambung naik. Apa lagi nak tanya? Tak ada apa-apa nak tanya dah. Semua dah tahu macam mana nak guna Fibonacci. Boleh guna Vibo kat candle? Macam mana soalan tu? Habis tadi saya tak guna kat candle ke? Kan saya plot semua kat candle ke tadi Fibonacci ni? Kat candle kan? Kat candle kan? Kat mana lagi saya nak plot Vibo nya? Kat candle kan? Kat mana lagi nak letak Vibo kat candle lah? Single candle. Single candle ada nampak trend tak? Tu je soalan saya. Single candle nampak trend? Yeah, shadow ke shadow. Tarik dari shadow ke shadow. Kalau tarik Fibo, tarik shadow bawah ke shadow atas? Soalan candle tadi ni simple saja. Based pada satu candle, ada nampak trend ke tidak? Itu saja soal jawapan saya. Kalau kamu ada, dah ada jawapan ni, kamu tahu boleh atau tidak. Sebab dia perlukan dua titik. High, higher high, low, lower low. So kamu berdasar satu candle, mana boleh dapat? Sebab dia kena dua titik high.
high yang makin menaik atau high yang makin menurun. Lagi? Ada soalan lagi tak? Cikgu tarik trend line dari shadow ke shadow. Kalau trend line, kita guna body lagi selamat lah. Trend line guna body kalau boleh. Okay, kalau kamu tengok analisis saya dalam group semua saya buat, guna body, trend line. Dapat text nota orang. itu kita panggil mazhab. Ataupun ajaran sendiri. Saya tak ajar ajaran sendiri. Okay, saya tak cakap Fibonacci ni Fibo saya. Atau ada brand Fibo. Okay, this is Fibo original. So, jangan belajar yang orang punya dahulu. Okay, belajar yang original punya dahulu. Aku tengah, US tengah rancak eh. US dah kuat open market. US naik, gold turun. GU turun, EU turun. Okay, ada soalan lagi tak? Cuma tanya soalan orang sama je. Tarik trend line pun boleh. pilih pair cepat, pilih pair satu, pair mana kamu nak suruh saya tarik. Gold lah lah, kat gold juga, gold tak ada kat gold tengah tengah ikemulit boleh tak cantik gold. Gold punya tak cantik sebab apa? Sebab atas bawah dia tidak sama. Boleh lah. Situ. Nah, dapat point dia. USD GBP. GBP USD Marvin. tak ada lagi kod GBP USD. Okay, kalau GU curam tak cantik. GU punya dia breakout lah, tak cantik. Kalau buat pun dia jadi sengit, dia lompong lah gitu. Tak cantik sangat. Okay, sebab apa? Sebab dia dah naik-naik-naik, tiba dia turun. So dia ada gap, ada lohong kat situ lah. So jadi dia tak cantik sangat. Kalau nak cantik, saya tunjuk yang sebelum ni lah, which is yang sini punya sahaja. Macam tu. Okay, point deh. Current market untuk GU tak dapat sebab dia terlompong sedikit, so tak cantik. Kalau nak juga
Tak cantik situ, tak cantik. Macam tu lah yang itu, atau atau macam tu lah. Okay, dia kena zoom out sikit buat nampak. Okay, boleh semua. Okay, semua okay, semua boleh. Okay, so kalau nak trade minggu ni, kena tunggu FOMC baru rancak sedikit lah. Kalau tak ada FOMC pun agak sendu sedikit. Okay, so last soalan saya tanya, ada apa-apa lagi request tak? Last request, ada lagi tak? Tak ada, semua okay. Alright, so Fibonacci creep practicing. Fibonacci ni kalau nak mahir, kena selalu practice, selalu plot dan selalu tunjuk kat cikgu. Bukan plot, simpan. Ha, dia plot, dia tak tahu betul ke tak betul ke, simpan. Ha, so sampai bila-bila tak akan mahir. Okay, so dah plot, forward kat saya, cikgu ni Fibo saya, saya letak dekat goal, betul tengok okey ke tidak, bagi komen. Ha, macam tu lah. Okay, nak belajar kan? Okay. Right, so kalau nak mahir dalam Fibonacci, right, so Fibonacci ni adalah SNR orang malas. Okay, dia Fibonacci ni SNR orang malas sebab dia untuk masa yang current price sahaja dia buat. Dia tak buat untuk history. Okay, PM je. Rajin-rajin PM saja. Saya rajin dan balas balik, tak ada masalah. Okay, so Fibonacci ni kalau kamu dapat mahir, memang seronok. Okay, dia ibaratnya kalau saya, kalau apa tu, kamu dicapak kat negara mana-mana, kamu boleh survive. Itu ibaratnya lah. Okay, di mana kalau kamu trade apa-apa currency, pair apa-apa pun, kalau kamu hanya tahu Fibonacci je, kamu masih boleh survive, tak ada masalah. Sebab Fibonacci ni sangat-sangat versatile. Okay, boleh guna kat semua benda. Alright, so okay, kita akhiri kelas hari ini. Okay, so terima kasih kerana menghadiri. Alright, so next class is hari Khamis, macam biasalah. Okay, pukul 9 nanti. Next class is about indicators. Okay, so indicators yang kita boleh gunakan dekat MT4. Alright, so terima kasih kerana datang. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya saya. Kalau nak minta slide pun boleh minta. Alright, so aktif-aktif lah dalam grup. Grup senyap je. Okay, sebab kita bukan grup signal. Okay, kita grup analisis. Alright, so perhatikan analisis saya. Kalau tak faham, tanya cikgu apa yang cikgu tulis tu. Kenapa trend line dia warna hijau? Kenapa warna merah? Kenapa ada tulisan hijau, tulisan merah? Kenapa garisan hijau ada, garisan merah ada? Semua kena tanya. Tak tanya, tak ada orang akan bagi jawapan. Okay, so terima kasih kerana datang kelas. Okay, kita jumpa hari Khamis nanti. So, assalamualaikum and good evening. Thank you for coming.